Guys, saya mau kasih tahu kalau misalnya pembayaran mulai dari voucher game, beli voucher makan, hingga beli tiket pesawat, kalian bisa dapetin cashback hingga 250.000. Buat dapetin cashbacknya senilai 250.000 ke OVO Points, kalian harus menggunakan kode promo TOPET di halaman pembayaran, atau pokoknya lebih lengkap cek link di pin komen, oke? Okay? Hello guys, kembali lagi bersama saya Jason Limi. Jadi di video kali ini kita bakal main pakai hero baru nih guys. Kita langsung beli aja, yaitu hero baru Ling. Ini hero yang kutunggu-tunggu guys ya. Jadi aku udah nungguin ini hero dari advance server guys ya. Dan ini ada skin barunya. Kita bakal langsung lihat aja ke gameplaynya, seseru apa main ini hero guys ya. Oke. Jadi aku jujur udah penasaran banget main ini hero. Jadi tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung menuju ke in game-nya aja. Oke. Let's go. Oke, kita udah di draft pick nih guys ya. Semoga kita bisa dapat ini hero-nya ya. Jadi ini aku demen banget ya guys, karena kalian ya tau lah aku itu demen main assassin guys ya. Aku demen main Lancelot, aku demen main Gusion, aku demen main Fanny, Hayabusa, Saber, tapi tidak dengan Alucard. Ya, kok dia bisa masuk assassin ya? Boh, ini match pertamaku ini ya. Aku main sama X-Win sama Rasda 5 tuh guys ya. Jadi ya ini mereka ini jago nih guys ya. Kalau nggak jago mendingan kita main solo gitu kan. Gitu. Jadi kita bakal main hero ini. Sabar lu guys ya. Kufra. Okay, Ben Kufra. Jadi kayaknya kita bakal ngambil Grok dulu deh guys ya. Ben Harit. Okay, Ben Harit. Jadi kita bakal cobain Ling ya, Ling. I want pick Ling. Ini musuhnya bakal second pick sih. Second pick guys. Jadi ini sabar dulu aja, kita ambil Grok dulu aja sih guys ya. Karena ini musuhnya nggak tahu ya bakal ngambil hero apa nih ya. Sabar dulu aja nih, sabar dulu. Bah, Grok di band udah langsung Ling. Ling. Leng. Aduh. Gak usah ekspor. Astaga. Lengko. Aku Leng, please. Oke, pick aja. Your team is picking. Oke, Ling. Kok gak bisa ya? Bikin dulu deh. Cow. Ada cow. Ini cow gak sih? Cow. Ada cow. Offline aja. Jadi offline aja itu. Aku main bot aja ini guys ya. Aku main bot aja. Iya gak sih? Enaknya main bot gak sih guys? Rasda mau apa? Rasdanya mau apa nih? Kita coba tanya Rasda 5 mau main apa dia ya. Lunox. Ya udah mau Lunox kan? Udah kita pikirin guys. Minta tolong Franco ya. Bantu Franco please. Jangan. Franco bagus ini Franco. Gak bohong guys, Franco bagus. Mau Mino go lah, go. Bah, aku udah gak sabar guys main ini hero guys. Sungguhan. Aku excited banget ya. Aku gak pernah se-excited ini. Karena gini loh, aku tuh dulu kan cinta banget sama Fanny gitu guys ya. Cuman hatiku tuh dipatahkan gitu ya, karena dinner terus ya, jadinya hatiku patah gitu ya, retak. Oke, kok skinnya gak bisa dipakai skinnya? Oke, kayaknya masih gara-gara baru-baru gini. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Bawa 3 enggak? Gak usah lah Teris. Boleh sih, bentar. Boleh deh, boleh.
Oke. Boleh lah, boleh, 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 boleh. Jadi ini kita bakal ngerusuin mereka, guys ya. Ketemu sama orang Myanmar, Ted Paing, sama orang Jepang ini nggak tahu orang Jepang asli apa enggak, guys ya. Kita bakal langsung main aja. Ini aku udah excited banget. Dan tapi skinnya tidak bisa di pick, guys ya. Mohon maaf sekali, nggak tahu itu kenapa tadi ada ngebug gitu, ya. Itu Chai Taf Cam, taki-taki rumba. Aku nggak tahu dah itu dari mana asalnya mereka, guys ya. Cuman ya aku, jadi aku sebetulnya udah pernah main ini hero. Kenapa aku bilang hero favoritku di thumbnail mungkin nanti ya. Karena aku memang udah pernah main ini hero, tapi di advanced server. Jadi aku memang udah nungguin ini hero itu supaya rilis di original server gitu, guys ya. Jadi aku udah benar-benar nunggu gitu. Paham. Sini. Woi, Baxia, sini Baxia. Oke, jadi kita bakal potong, cuman aku gak bakal maju duluan, cuy. Ini maju duluan harus dia sih. Nah, eh, Baxia bawa. Aduh, Baxia aja ke sana, cuy. Oke. Bot. Sini Baxia bot. Baxianya bot, Baxia. Baxia. Oke, dapat guys. Aduh, mati guys. Habis naik gini loh ini ya, kayak gini nih. Habis naik ke sini, terus ke sini dia bisa langsung mukul gitu loh. Gitu guys ya. Sini Baxia, bawa Baxia. Kita ambil ininya dulu deh, guys. Jadi kita bakal ambil ini dulu aja. Harusnya sih bakal disamperin sih sama mereka, guys. Noh, Terislanya lagi di sana ya. Jadi ini 3, 2, 1. Oke, nice, dapat kelomangnya, guys. Jadi pokoknya gimana ya, ini hero itu enak banget ya buat roaming. Jadi makanya aku tuh demen banget gitu loh, guys ya, sama ini hero gitu. Aku tuh demen sama assassin lah intinya ya. Oke, kita ambil ini dulu. Sabar ya, sabar. Sini. Bantuin aku ini tolong, please. Habis itu kita bakal langsung roaming aja ke daerah turtle, cuy. Nah, ini kita bakal bikin dulu aja. Ya, kenapa? Tuh, dia ini kan main critical terus, guys ya. Jadi aku bakal bikin. Jadi ini dia kalau naik ke atas bukit gini juga ini. Juga apa tuh? Apa ya? Nah, ini nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Se. Wuhuu, seh. Nah, itu dia kalau misalnya di pedangnya diambil ya kayak gini, seh, dapat tuh. Jadi bisa dipakai lagi skill 2 nya guys ya. Kalian bisa lihat, jadi itu cara dia bisa ngebling gitu. Caranya seperti itu gitu. Nah, ini kalau misalnya kita energinya dia tuh warna kayak gitu kan. Nice banget. Seh. Bah, gila, killing spree atau Xbox ya guys ya. Cuman assist kita udah 2. Nice banget. Kita ambil ininya dulu aja. Dan kita bakal langsung bikin ini dulu aja, guys ya. Berserker Fury. Kenapa aku bikin Berserker Fury? Karena aku habis nonton horror chan dan juga memang ternyata masuk akal gitu buildnya bikin Berserker Fury. Sabar. Nah, kita ngumpet dulu aja, cuy, di sini. Sabar dulu, coy. Iya, hati-hati. Itu lebih enggak sih, enggak mati, guys. Aku kira bakal mati dia. Masih hidup ternyata. Ya, jadi ini kita bakal bantuin ini teman kita nih, cuy. Sabar. Oke. Sabar. Ini bisa buat kabur juga dia gini, guys, tuh. Tuh ngebling-ngeblingnya bisa buat kabur juga ya. Jadi mantap nih. Nah, ini tuh. Ini hero gilanya kayak gitu, guys, ya. Dia bisa rotasi itu secepat kilat kayak gini. Bener-bener gak ada obat sih ini menurutku, guys ya. Secepat kilat kayak gini. Jadi kalau mau bantu lane atas atau lane bawah itu cuman kayak gitu doang. Udah langsung bisa ngebantu gitu loh. Kalian lihat tuh, guys ya. Rotasinya ini hero betapa gilanya, guys ya. Wah, gila. Sabar. Mati, coy. Sabar. Udah. Kita ambil ini dulu aja, guys. Nah, ya. Jadi aku main assassin itu aku gak tahu kenapa aku demen banget. Aku cinta sama assassin, guys ya. Cinta sama assassin.
Cinta sama assassin. Maksudnya aku itu bisa main hero assassin gitu ya. Hampir ribuan match itu aku bisa tahan gitu mainin, guys. Maksudnya enggak bosan gitu atau gimana gitu ya. Tapi kalau aku mainin kayak hero mage gitu ya, aku tuh enggak tahu kenapa bisa bosan gitu, guys. Jujur aja ya, maksudnya memang enggak tahu juga ya, aku juga bingung dah. Kenapa aku bisa demen sama ini hero gitu ya. Gitu. Oke, jadi ini kita bakal ini guys ya. Nah, ini nih. Set. Tuh. Lagi pada turtle ya. Wait dulu coy, wait. Sabar coy. Kita bakal ambil ininya dulu ya. Kita bakal ambil ininya. Nice banget. Mantap banget ini kita guys. Sah. Oke, jadi ini energinya kita harus hemat-hemat nih. Habis ini kita bakal bikin ini. Oke. Oke, nah ini nih guys ya. Ih, kita gak dapet kill lagi loh. Sabar ya. Pokoknya abis ini nanti kita bakal coba nge-kill coy ya. Ih, gila. Ini jadi menurut kalian gimana guys ya ini hero guys ya? Kalau menurutku ini hero bakal di-pick terus sih. Di-pick terus-terusan sih guys. Gila tuh sakit gak tuh. Nah ini kayak begini nih. Tuh bisa dipakai berkali-kali gitu coy. Jadi mantep banget sih ini menurutku guys ini hero. Gila. Dan dia ngeri lah pokoknya ini hero. Ini hero guys. No, gak bisa dihit tuh kecuali pokoknya gak bisa guys, gak bisa ditarik gitu guys aku ini. GG gak guys? Mantap kali bos. Bang Jess katanya. Iya. Waduh, ampun om. Nah, kalau lagi gini dia lagi kayak gini dia imun coy. Kita panggil dulu. Hai. Mantap enggak tuh, guys? I love this hero. Oh. Sorry. Oh ya, guys nih. Jadi dia ngambil buff itu cepet banget juga nih, cuman kesini. Dia kesini, tuh, kayak gitu dong. Udah keambil buffnya guys, gila gak? Ya bayangin hero apa yang bisa ngambil buff cepet ini. Fanny sih, Fanny juga cepet. Udah, itu rata itu guys sama si Lunox-nya. Ya jadi Maniac gak? Wih, dimasukin Maniac lah ini pasti. Enggak kasih sampah guys. Nah ini dia kalau lagi di atas ini bisa pakai skill 2 dia guys ya. Jadi bisa ada skill 2 nya bisa dipakai 2 kali nanti. Harusnya ya, seingatku sih gitu. Ini kayak gini. Skill 2. Terus skill 2 lagi tuh. Wah, makanya ini hero OP sih ini guys. Ngeri cuy ini hero cuy. Aku bakal bikin ini dulu aja nih item jungle level 3 dulu. Nah kalian lihat ya. Aku dari sini mau ke sana nih ya. Betapa cepetnya nih kalian lihat ya. Nih ya. Gila gak cuy? Gila guys ya. Dia stall limit dikasih assassin. Gak aku gak ngomong apa-apa lagi ya. Nah ini kalian lihat ya. Nih. Wah gila ini guys. Tuh. Bisa dipakai 2 kali. Jadi itu aku udah ngerti cara main ini hero sebetulnya guys ya. Aku udah paham ini. Jadi aku ini makanya excited banget. Banget. Ini aku bakal bikin ini. Mati gak tuh guys ya. Nah ini bisa imun nih dia nih kalau pakai kayak gini. Biar gak kena damage lah. Kalau enggak kena damage bahaya guys. Oke. Sabar dulu aja lah ini. Udah kita ambil tower dulu aja guys ya. Nah ini darah kita nih soalnya agak udah sekarat gini. Bahaya nih. Sabar lo. Nah dia kalau di sini. Oke, nah ini bisa kaburnya kayak gitu tuh. Gila banget kak guys. Gila gak ada obat. GG sih ini hero. Ini hero bakal bikin apa ya? Orang-orang yang sakit hati main Fanny itu bakal mainin ini hero sih. Fix aku yakin banget sih guys ya. GG sih ini hero. Jadi kurang lebih gameplaynya kayak gitu ya. Ya ini kita nggak MVP jelas ya. Karena Rasda 5 ini ngekillnya banyak. Ini top 1 Lunox Indonesia ini orang guys ya. Top 1 Lunox Indonesia. Tuh kalian follow Instagram Xwin tuh. Dia minta tolong dibantu promosiin ya. Instagramnya
Erwin_X1N. Oke, jadi menurut kalian gimana ini hero guys ya? Coba komen di bawah. Menurutku skornya 11 dari 10 karena aku suka banget sama hero assassin. Dan juga, bah ini gila, kayak jiwaku banget. Ini hero ini jiwaku banget gitu guys ya. Thank you banget intinya buat kalian udah nonton. Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye, semangatnya sekolah, semangatnya kerja.